Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 7 Juni 2022. Pertemuan itu dilakukan sebelum Jokowi melantik para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam pelantikan itu, Megawati kembali diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dalam pertemuan empat mata kemarin, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Megawati kalau dirinya akan hadir di peresmian Masjid At-Taufik di Lenteng Agung pada siang hari ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat, mengangkat dalam jabatan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila periode 2022-2027 masing-masing. Satu, Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno sebagai Wakil Ketua. 3. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya sebagai Sekretaris. 4. Profesor Dr. KH Said Agil Sirot MA sebagai Anggota. 5. Dr. Honoris Causa Sudamek AWSSESH sebagai anggota. 6. Pendeta Dr. Andreas Ananguru Yewangu sebagai anggota. 7. Saudara Rikat Bagun PhD sebagai anggota. 8. Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mengangkat masing-masing 1. Profesor Dr. Andus KH Yudian Wahyudi MA PhD sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila periode 2022-2027. 2. Dr. Dr. Andus Karjono SH MHum sebagai Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila periode 2022-2027. Keenam dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni tahun 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.